innalillahi, Biduan King Nasar membagikan kabar duka terkait dirinya. King Nasar mengabarkan kondisi kesehatannya yang sedang menurun hingga dirawat di rumah sakit. Pada akun Instagram pribadinya, King Nasar membagikan kabar dirinya saat tergolek di rumah sakit. Dalam foto, nampak pria yang akrab disapa Nasar ini menggunakan selang pernapasan. Selain itu, dirinya juga dipasangi infus pada bagian tangan. Dalam keterangan unggahan, penyanyi dangdut yang kini berusia 35 tahun itu menyebut saat ini tubuhnya perlu istirahat. Akhirnya, suruh istirahat dulu sama Allah, tulis Nasar dikutip tribunstyle.com dari Instagram. Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023, Nasar berharap agar segera sembuh dari penyakit yang tengah dialaminya itu. Ya Allah, jangan lama-lama ya, Engkau maha tahu apa isi hati hamba ya Rab, sambungnya. Lebih lanjut, pelantun seperti mati lampu ini ingin segera tampil menyanyi dan menghibur para penggemarnya. I love you Allah, minta doanya ya semua sayang-sayang aku, supaya aku bisa ngageol lagi, tambahnya. Sebagian rekan artis turut memberikan komentar dukungan untuk sang pedangdut. Loro opo, tulis at showimah, sehat-sehat-sehat, tulis at Ivan garis bawah Gunawan, Kiing, singgera sehatnya, tulis at Isdadahlia, dang waras sehat Kiing, biar bisa eksis lagi, tulis at inul.de.